Suck. Close up that back door. How many men do you have in Kashanga? On site. Holding. Let's go. Star 1, my ETA, your location 5 minutes. Star 1, this is Eagle 1, go! Halo semuanya, saya Chandra. Kali ini saya akan menceritakan lagi sebuah alur cerita film yang berjudul Tears of the Sun. Film Tears of the Sun ini dirilis pada tahun 2003 yang merupakan film aksi militer dari Amerika Serikat. Film Tears of the Sun bercerita tentang tim pasukan elit Navy SEAL atau tim pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat yang mendapat misi untuk menyelamatkan seorang dokter berkewarganegaraan Amerika yang bekerja di sebuah desa di Nigeria yang sedang terlibat dalam konflik perang etnis berdarah. Dalam misi penyelamatan tersebut, tim pasukan khusus ini mendapat situasi yang rumit di mana mereka harus memilih untuk tetap melaksanakan misi resmi atau membantu warga sipil yang terjebak di dalam konflik etnis berdarah. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tanpa menunggu lama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita harus intro dulu. Film dibuka dengan memperlihatkan terjadinya kerusuhan dan kekacauan besar-besaran akibat permasalahan antar etnis di Nigeria. Perang saudara dan aksi kudeta militer menyebabkan banyaknya korban jiwa berjatuhan. Mustafa Yakubu adalah seorang jenderal yang memimpin kudeta pemerintahan Presiden Samuel Azuka. Kini Yakubu dan pasukannya telah menguasai hampir seluruh wilayah Nigeria dan terus melakukan berbagai kekejaman untuk membersihkan etnis yang berbeda dari mereka. Karena konflik yang berkepanjangan tersebut, pemerintahan Amerika pun mengevakuasi orang-orang di kedutaannya dari sana demi keselamatan. Bertempat di kapal induk Angkatan Laut Amerika, seorang wartawan mengabarkan bahwa seluruh keluarga Presiden Samuel Azuka telah dihabisi oleh kelompok pemberontak pimpinan Mustafa Yakubu. Sementara para duta asing dari seluruh Nigeria yang dievakuasi tadi baru saja mendarat di kapal induk USS Harry S. Truman. Selanjutnya kita berkenalan dengan Kapten Bill Root. Ia adalah seorang perwira militer senior yang memerintahkan misi penyelamatan kepada tim pasukan khusus Navy SEAL Angkatan Laut Amerika yang baru saja tiba mengevakuasi para duta asing dari Nigeria. Tim pasukan khusus ini dikomandani oleh Letnan Waters yang memiliki anggotanya berjumlah 7 orang. Pada malam harinya, tim pasukan khusus ini kembali mendapat perintah untuk misi penyelamatan lagi. Berada di dalam ruangan khusus, kapten mereka memberitahu bahwa misi berikutnya adalah menyelamatkan Dr. Lina Kendricks. Ia berkewarganegaraan Amerika Serikat yang bekerja di pelayanan bantuan internasional. Dan kemudian menyelamatkan lagi 2 orang suster dan seorang pendeta yang sedang bersama dengan Dr. Lina. Berada di dekat wilayah Yolingo di desa terpencil. Nantinya tim pasukan khusus ini akan diterbangkan melewati Kamerun dan mendarat di Dizi dekat tepi hutan Amazon. Setelah mereka mendapatkan targetnya, maka Lennon Wetas dan timnya diminta untuk pergi ke titik penjemputan di LZ Alpha. Kapten mereka mengingatkan bahwa keberadaan Lennon Wetas dan anggotanya di sana akan dianggap sebagai musuh oleh kelompok pemberontak. Mereka diminta untuk menyelesaikan misi ini dengan senyap, cepat, dan terukur. Setelah mendapatkan arahan dan menyusun rencana, tim pasukan khusus ini pun segera diterbangkan ke titik target penyelamatan. Gentlemen, 3 minutes out. Setibanya pasukan khusus ini di lokasi target, Lennon Wetes pun langsung menemui Dr. Lina yang sedang melakukan operasi kecil di ruangan pengobatannya. Lennon Wetes memberitahu Dr. Lina bahwa mereka dari pasukan Angkatan Laut Amerika yang ditugaskan untuk mengevakuasi dirinya berserta 2 orang suster dan seorang pendeta. Lennon meminta agar Dr. Lina segera mengemas barang-barangnya sebelum ketahuan para pemberontak. Untuk melanjutkan operasi pasiennya, Lennon memintahkan anggotanya yang bernama Doc untuk menggantikan posisi Dr. Lina menyelesaikan jahitan luka pada pasiennya.
Dr. Lina dan Lenan Wetes pun lalu pergi ke gereja yang tidak jauh dari tempat mereka berada sekarang untuk memberitahu suster dan pendeta bahwa mereka akan dievakuasi. Dan saat itu juga Lenan memberitahu Dr. Lina bahwa mereka akan berjalan kaki sejauh 12 km untuk sampai di titik penjemputan. Dan mereka harus bergerak dengan cepat sebelum kelompok pemberontak tiba di lokasi mereka saat ini pada tengah malam esok pagi. Mengetahui kelompok pemberontak akan datang, Dr. Lina pun meminta Lenan agar membawa semua pasiennya untuk ikut dievakuasi juga. Namun Lenan menolaknya karena tugasnya hanyalah mengevakuasi warga Amerika, bukan warga lokal setempat. Dr. Lina pun lalu mengancam ia tak akan mau dievakuasi jika pasien-pasiennya tidak ikut dievakuasi juga. Setelah perdebatan yang cukup panjang dan mengingat waktu tak banyak, akhirnya Lenan pun menyetujui permintaan Dr. Lina dengan syarat hanya pasien yang bisa berjalan saja bisa ikut dalam misi evakuasi. Keesokan paginya, Lenan Waters dan rombongannya pun bersiap untuk berangkat menuju ke titik lokasi penjemputan. Sebelum berangkat, Lenan diberitahu anggotanya bahwa pendeta dan dua orang susternya memutuskan untuk tidak ikut dalam evakuasi. Mereka lebih memilih untuk tetap tinggal di gereja dan merawat beberapa pasien yang masih sekarat dan tak bisa ikut dalam rombongan evakuasi. Keep them moving. Blake, hold it up. I'm gonna rest for 30. Setelah seharian melakukan perjalanan memasuki hutan Balantara, tim pasukan khusus dan rombongan ini pun beristirahat sejenak pada malam hari. Walau rombongan sedang beristirahat, Lake yang memimpin regu perjalanan di depan tadi tetap bersiaga untuk mencegah adanya pergerakan musuh. Begitu juga dengan Fly, si ahli penembak jitu yang terus memantau situasi di sekitar. Tak lama kemudian, Lake melaporkan ke Lenan Waters bahwa ada beberapa anggota pemberontakan sedang menuju ke arah jalan mereka. Dengan segera, tim pasukan khusus ini pun memindahkan warga lokal tersebut ke semak-semak untuk bersembunyi agar tak terlihat oleh musuh. Dirasa aman, mereka semuanya pun keluar dari tempat persembunyiannya. Tapi tiba-tiba seorang anggota pemberontak yang berada di paling belakang mengetahui keberadaan mereka dan langsung dihabisi oleh Lieutenant Waters. Tak ingin ketahuan jejaknya, Lenan Waters pun memerintahkan anggota timnya untuk segera membawa rombongan pergi dari sana dan melanjutkan perjalanan mereka menuju ke titik lokasi penjemputan. Di hari berikutnya, para pemberontak yang dikomandani oleh Kolonel Idris Sadik menyerang gereja tempat suster dan pendeta serta pasien-pasien sekarat sedang dirawat. Tanpa belas kasihan, kepala pendeta pun dipenggal dan yang lainnya dihabisi secara sadis. Sementara itu, Letnan Wetes dan timnya telah sampai di titik lokasi penjemputan sesuai dengan rencana. Begitu juga dengan dua buah helikopter mereka telah siap untuk mendarat melakukan proses evakuasi. You have smoke. Roger, yellow smoke. Pada saat proses evakuasi, ternyata diam-diam Letnan Wetes memiliki rencana lain, yaitu hanya mengevakuasi Dr. Lina saja, sedangkan warga lokal yang berstatus pasien Dr. Lina tidak ikut dievakuasi. Hal ini pun membuat Dr. Lina marah besar ke Letnan karena telah membohongi dirinya. Warga lokal yang tidak jadi dievakuasi oleh pasukan khusus Amerika tadi, mereka hanya bisa bersedih dan kecewa. Harapan mereka untuk bisa bebas dari kejaran para pemberontak yang kejam itu pun jadi sirna.
Begitu juga dengan Dr. Lina, ia juga sedih tak bisa berbuat banyak untuk membantu warga lokal yang sudah ia anggap seperti keluarga. Saat dalam penerbangan, Letnan Wetes diberitahu pilot pesawat bahwa telah terjadi pembantaian dan pembakaran di sebuah gereja, yang mana seperti diketahui tempat tersebut adalah tempat pendeta dan suster serta pasien-pasien yang sedang dirawat berada. Pelakunya tidak lain adalah kelompok pemberontak yang tadi menyerang. Letnan Wetes yang melihat betapa kejamnya aksi tindakan para pemberontak tersebut membuat ia harus berpikir apakah tetap menyelesaikan misi penyelamatan Dr. Lina atau kembali membuat rencana baru. Ia pun melihat anggota timnya satu persatu seakan memberi isyarat ke timnya bahwa ia punya rencana lain. Letnan Wetes yang memutuskan untuk kembali mendarat di titik penjemputan tadi membuat para warga lokal yang masih berada di sana kebingungan. Kemudian Letnan Wetes meminta Dr. Lina untuk memilih warga lokal sebanyak 12 orang yang terdiri dari anak-anak, orang tua, dan yang jalannya lamban untuk segera naik ke helikopter. Sedangkan sisanya akan ikut dengan mereka berjalan kaki menuju ke Kamerun, karena hanya itu satu-satunya jalan bisa keluar dari zona konflik tersebut. Setelah beberapa saat helikopternya pergi, seorang tangan kanan dari Kolonel Idris Sadik menemukan bekas bom asap di tempat helikopter tadi mendarat. Ia pun lalu melaporkannya ke Sadik dan memberitahu bahwa sebagian dari orang-orang ini masih ada di dalam hutan, karena tak mungkin semuanya naik helikopter. Dengan segera pasukan pemberontak ini pun bergerak mencari Letnan Wetes dan rombongannya di dalam hutan. Di dalam hutan, Letnan Wetes diberitahu anggota timnya bernama Slow bahwa ada pergerakan musuh sekitar 10 km di belakang mereka. Diperkirakan musuh tersebut berjumlah satu peleton dengan kekuatan penuh. Tak ingin ketahuan, Letnan Wetes pun segera memberi instruksi ke timnya agar segera kembali melanjutkan perjalanan sebelum para pemberontak tersebut tiba menemukan lokasi keberadaan mereka saat ini. Dari arah belakang terlihat pasukan pemberontak ini menemukan jejak langkah perjalanan rombongan Letnan Wetes. Pasukan pemberontak tersebut pun segera mempercepat langkah mereka agar dapat segera menangkap rombongan Letnan Wetes. Dari ketinggian, Lake memberitahu Letnan Wetes bahwa ada sebuah desa sedang mengalami pembantaian oleh kelompok pemberontak lainnya. LT. Go, Lake. You're gonna wanna come take a look at this. Dari teropong, Letnan melihat para warga di sana dibunuh dengan cara yang kejam tanpa belas kasihan dari para pemberontak yang beringas tersebut. Terlihat juga tumbukan mayat warga yang telah terlebih dahulu dieksekusi mati oleh para pemberontak tersebut. Letnan Wetes yang sudah muak dengan perlakuan keji dari para pemberontak tersebut, ia pun membawa tim pasukan khususnya untuk menghabisi semua nyawa pemberontak tersebut. Agar berjalan lancar, Letnan pun membagi timnya dan menyusun rencana. Flay sebagai penembak jitu diminta mengawasi dari atas pohon. Doc, Slow, dan Letnan akan masuk dari arah kiri. Sedangkan Z, Red, Leg, dan Stick sebagai penembak jitu kedua akan masuk dari arah kanan. On site. Suck. Close up that back door. Let's go. Holding. Lee, keep your eye on the package. Roger that. Doc.
Setelah berhasil membunuh semua para pemberontak yang ada di sana, Dr. Lina dan warga lokalnya pun turun ke lokasi kejadian untuk membantu seorang warga yang mengalami luka parah karena siksaan dari pemberontak tadi. Singkat cerita, Letnan Wetes dan rombongannya pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan Slow pun kembali memberitahu Letnan bahwa pasukan pemberontak sudah semakin dekat jaraknya dengan posisi mereka saat ini. Slow dan Letnan pun menduga ada sesuatu yang membuat pasukan pemberontak ini begitu cepat menyusul posisi mereka saat ini. Sepertinya ada penyusup di dalam rombongan mereka saat ini. Untuk mencari tahu tentang kecurigaan keduanya, Letnan dan anggotanya pun memeriksa semua warga lokal yang bersama mereka. Belum lama pemeriksaan berlangsung, tiba-tiba seorang warga lari dari pemeriksaan yang membuatnya harus ditembak. Setelah diperiksa, ternyata ditemukanlah alat pemancar atau seperti GPS yang bisa memberitahu lokasi keberadaan target. Saat diinterogasi oleh Letnan, laki-laki itu mengaku ia terpaksa melakukan hal tersebut demi keselamatan keluarganya yang telah diculik oleh Kolonel Sadiq. Sadiq memintanya untuk mengikuti keberadaan Arthur, yaitu anak Presiden Samuel Azuka yang lolos dari pembantaian pemberontak. Arthur diketahui bersembunyi di tempat praktek Dr. Lina dan menyamar sebagai pasien Dr. Lina. Kemudian Letnan Wetes pun lalu mencari orang yang bernama Arthur Azuka yang berada di dalam rombongannya. Awalnya tidak ada satu pun dari mereka yang mau mengaku siapa yang bernama Arthur. Tapi setelah ditodong dengan senjata, barulah ada yang mengaku bernama Arthur Azuka. My name is Arthur Azuka. Letnan pun meminta Arthur memberitahunya kenapa dia bisa selamat. Karena berdasarkan laporan militer Amerika, seluruh keluarga Presiden Nigeria telah disuksi mati oleh pemberontak. Arthur menjawab saat tanda-tanda pemberontakan akan terjadi, ia diminta oleh ayahnya Samuel Azuka untuk pergi jauh bersama dengan Kolonel Okeze agar bisa selamat. Arthur juga memberitahu pemberontakan terjadi karena adanya pihak yang tidak suka dengan kepemimpinan ayahnya yang memperjuangkan demokrasi rakyat. Untuk itu ayah, ibu, dan saudara-saudaranya dibunuh. Dan kini ia juga sedang diincar oleh pemberontak agar tidak ada lagi garis keturunan presiden yang hidup kecuali garis keturunan para pemberontak. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Letnan pun meminta semuanya untuk bersiap melanjutkan perjalanannya lagi. Setelah beberapa saat kemudian, pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Kolonel Sadiq menemukan mayat laki-laki yang ditembak oleh anggota Letnan Wetes tadi. Tak lama kemudian, terjadilah ledakan yang sengaja telah disiapkan oleh Letnan Wetes dan anggotanya sebelum mereka pergi. Tak terima dengan jebakan bom tersebut, pasukan pemberontak ini pun menambah lagi anggota pasukannya untuk mengepung jalan keluar rombongan Letnan Wetes. How many men do you have in Kashanga? Sementara Lake yang berada di garis depan yang memimpin regu perjalanan memberitahu Letnan Wetes bahwa ada pergerakan yang mencurigakan di depan jalan mereka. Semuanya pun lalu diminta untuk menunduk dan tanpa mengeluarkan suara. Baku tembak yang terjadi sesaat membuat beberapa warga lokal mati di tempat termasuk Kolonel Okeze, pengawal Arthur Azuka. Sedangkan Dr. Lina hanya pingsan setelah tertimpa dahan pohon. Lina, listen to me. Lina, listen. Wake up. Slow! Namun satu anggota Letnan Wetes yaitu Slow terkena tembakan yang cukup parah di bagian perutnya. Slow pun harus menghembuskan napas terakhirnya setelah banyak mengeluarkan darah. Tak lama kemudian, pasukan pemberontak ini pun kembali menyerang Letnan Wetes dan timnya.
Baku tembak dan evakuasi darurat pun terpaksa harus dilakukan oleh pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat pimpinan Letnan Waters. Saat baku tembak berlangsung, Z melalui radionya mencoba menghubungi pusat komando untuk meminta bantuan serangan dari udara, mengingat jumlah mereka yang tak sebanding dengan kekuatan musuh. Dari kapal induk Angkatan Laut Amerika, terlihat dua buah pesawat tempur dikerahkan untuk membantu Letnan Waters dan timnya di medan perang. Lake yang berusaha membantu seorang ibu yang terjebak di pepohonan harus tertembak beberapa kali di tubuhnya. Begitu juga dengan Fly, tapi Fly langsung tewas di tempat setelah peluru menembus tubuhnya. Tak sampai di situ, Dr. Lina juga harus kembali pingsan setelah terkena serpihan ledakan dari para pemberontak. Star One, do you read me? Eagle One, this is Star One, come in. Setelah berhasil mengantarkan Dr. Lina dan beberapa warga ke garis depan perbatasan Kamerun, Letnan Waters pun kembali ke belakang untuk menyelamatkan anggota timnya yang masih terjebak. Dari udara, pilot pesawat tempur kembali menghubungi untuk meminta titik lokasi target penyerangan. Dengan segera, Letnan pun menjawab dan akan segera melemparkan bom asap sebagai tanda titik penyerangan kepada musuh. Star One, this is Eagle One, go! Roger that. Coming in hot. Akhirnya seluruh pasukan pemberontak yang kejam itu pun berhasil dilenyapkan dari muka bumi. Sementara itu, tim pasukan khusus Navy SEAL yang selamat hanya berjumlah 4 orang saja, terdiri dari Letnan Waters, Z, Doc, dan Red. Mereka semuanya pun lalu segera menuju ke gerbang perbatasan Kamerun karena tim penjemputan dari pihak militer Amerika Serikat yang dipimpin langsung oleh Kapten Bill telah tiba di sana untuk mengevakuasi anak buahnya dan Dr. Lina. Kini warga lokal sudah tidak perlu takut lagi dengan adanya kelompok pemberontakan. Mereka pun bisa kembali lagi menjalani hidupnya dengan damai dan tenteram tanpa adanya kekejaman serta aksi anarkis lainnya. Perpisahan mereka dengan Dr. Lina dan tim pasukan khusus Navy SEAL yang telah menyelamatkan hidup mereka pun diselimuti rasa sedih, terharu, namun ada rasa bahagianya juga.
dan filmnya pun selesai. Demikianlah alur cerita film kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata atau informasi dalam penyampaian dari saya. Semoga kalian terhibur dan suka dengan alur cerita film ini. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen video ini. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya.